Welcome to my channel, Desmawati Kuritangin. Ketemu lagi di channel saya ya, Desmawati. Ini menurut dokter Chen, dokter dari Taiwan. Karena langka masker di sana, jadi dia membuat tutorialnya. Langkah-langkah seperti ini. Yang pertama, gunakan selembar kain, kedua bentuk pola. Ketiga, setrika, lipat masker, dan jahit bagian sampingnya. Sediakan lubang untuk memasukkan bahan seperti tisu toilet dan tisu basah sebagian bahan penyaring ya. Sesuaikan dengan kontur wajah. Pakai dengan secara teratur. Saya akan membuat tutorialnya berdasarkan Facebook Hartaria Sutanti ya. Di Facebook saya searching. Saya membuat ini saya sengaja karena semalam saya tanya sama apotek, kebetulan di rumah di depan rumah saya ada apotek. Oh, masih ada maskernya, dia bilang tidak ada. Wah, saya kaget. Kok di kota jauh dari Jakarta atau Depok ya, jauh sekali. Saya di Sumatera Barat, di Pariamannya. Saya kira nggak langka, ternyata langka juga. Jadi searching di Facebook dan ketemulah ini. Selamat menyimak ya. Semoga bermanfaat. Ini polanya, boleh di skip. Siapkan kain yang sudah dipotong sesuai pola. Yang pertama bagian depan, yang kedua bagian belakang atau dalam. Pastikan sudah diobras untuk sisi tengahnya yang dipotong. Yang ketiga tali, yang keempat bisband. Ini berdasarkan pola tadi ya, kita potong ya. Ini ada keterangannya lengkap sekali. Ini satukan lapisan belakang dan jahit pinggir kanan kiri kurang lebih 5 cm. Kemudian satukan dengan bagian depan dengan menjahit sisi atas dan bawahnya seperti di gambar ya. Balik kain, tindas kembali jahit bagian atas dan bawah. Sesudah ditindas bagian atas dan bawah, lipat lembaran kain tersebut sehingga membentuk seperti gambar untuk memudahkan menjahit. Bisa menggunakan jarum pentul dulu sebelum dijahit seperti di gambar. Tampak dari bagian dalam, pastikan ada lubang untuk mengganti dan memasukkan tisu nantinya. Ini bagian dalamnya dan ini bagian luar maskernya. Jadi dua lapis dia ya. Mulai jahit tali, tali diletakkan pada bagian sudut masker dari bagian depan, kemudian ditindih bisband lalu lipat kembali. Ya, tara, maskernya sudah jadi, tampak di bagian dalam dan ini tampak bagian depan. Selamat mencoba, semoga kita sehat, sembuh dari berbagai penyakit. Ini sumbernya Mbak Hartaria Sutanti.